الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صائمين صائمات جماعة صلاة الصبح مسجد رايا سبيل المرتدين pendengar Radio Republik Indonesia dan Radio Dakwah Sabil al-Muhtadin di mana saja berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali mengikuti kajian kuliah subuh. Insyaallah akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji A. Fahmi Arif MA, Guru Besar dan dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Jamaah, dalam sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak fase Mekah sampai periode Madinah, beliau memperoleh kemenangan spektakuler dalam waktu seperempat abad. Rasulullah mampu merekonstruksi kepribadian bangsa Arab sampai menjadi sosok manusia yang memiliki kesiapan memimpin dan berperadaban. Tentu ibadah Ramadan yang kita laksanakan selama sebulan penuh dan berulang-ulang setiap tahun akan mencoba melakukan perubahan besar dalam diri manusia, yang hal itu secara terstruktur akan kita dapatkan setelah penunai puasa Ramadan selama sebulan, tentunya melaksanakan ibadah Ramadan. Kajian pada pagi ini insya Allah paling tidak mendapatkan apa yang dibuahkan dari Ramadan yang kita tunaikan sebulan penuh. Pada Profesor H.A. Fahmi Arif disilakan, dan nanti akan diakhiri dengan doa bersama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرين حاضرات، جمع الصبح مسجد رايا سبيل المهتدين، dan saudara-saudara saya, para pendengar RRI Banjarmasin dan Radio Da'wah Sabilul Muhtadin. Rahimakumullah wa hafizakumullah wa ra'akumullah. Ada berbagai macam tingkah laku dan kelakuan dari manusia, termasuk kita-kita yang hadir pada saat ini.
di antaranya ialah tidak siap untuk diperintah, tidak mau disuruh, tidak mau diingatkan, tidak mau diluruskan, tidak mau dikritik, karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya bergengsi, tidak suka diperintah dan tidak mau dilarang. Kan sulit sekali disuruh tidak mau, diperintah tidak mau, diluruskan tidak mau, diberi tausih tidak mau, diberi masukan tidak mempan, dilarang tidak mau. Lalu maunya apa? Orang semacam ini sulit sekali diatur. Maka Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam memiliki berbagai macam cara, termasuk menghadapi orang yang keras kepala dan keras hati seperti yang saya sampaikan di atas. Inilah yang disebut dengan gaya bahasa Al-Quran yang oleh teman-teman lain disebut dengan stilistika. Stilistika Al-Quran artinya style, gaya, gaya bahasa Al-Quran. Kalau tidak mempan dalam bentuk perintah, suruhan, tak mempan dengan larangan, dicarikan jalan lain. Salah satu yang ingin ulun sampaikan pada subuh hari ini menjelang peringatan nuzulul Quran ialah apa yang disebut dengan gaya sentilan. Disentil supaya dia mau mikir. Kalau sudah dia mikir, kemudian dia simpulkan sendiri. Kita ambil misalnya surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini adalah surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam di gua Hira. Kira-kira tahun 611 Masehi. Subuh hari ini kita berada pada tahun 217 Masehi. Sudah 15 abad yang lampau ayat ini diturunkan. Bukan turun sendiri, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihi salam di gua Hira. Pada waktu itu usia Rasulullah kurang lebih 40 tahun. Kita lihat misalnya ayat pertama dan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikallazi khalaq. خلق الإنسان من علق. اقرأ bacalah. Bacalah nanti bisa dikembangkan menjadi pelajarilah. Bisa dicarikan kata lain, lakukan tadabbur. Tadabbur ini bahasa kiai. Tapi bahasa kawan-kawan yang lain, studi. Distudi. Baca, pelajari, tadabbur, lakukan studi. Tetapi melakukan studi itu jangan lupa bismi, dengan mengingat dan menyebut nama Tuhan engkau yang telah mencipta. Ini luar biasa. Lima ayat yang pertama kali diturunkan itu bunyinya seperti itu. Ayat yang pertama, jangan lupa sebut nama Tuhan engkau
ingat nama Tuhan engkau. Tuhan yang macam apa? Alladhi khalaq, yang telah mencipta. Mencipta apa? Mencipta langit dan bumi dengan segala apa yang ada di antara keduanya, termasuk manusia dan termasuk kita-kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Ini luar biasa. Dari 6666 ayat Al-Quranul Karim, 30 juz, 114 surah, ayat pertama bunyinya seperti itu. Luar biasa. Sentilan yang luar biasa. Baca, tapi jangan lupa sebut dan ingat nama Tuhan engkau yang telah mencipta. Terus ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq, yang telah mencipta manusia dari segumpal darah. Saya kira di antara kita banyak para ahli, guru-guru, para ulama, para pakar ilmu pengetahuan. Nanti al-'alaq itu disimpulkan oleh para beliau sebagai sari, pati, tanah liat. Sari, pati, tanah liat. Memang Nabiullah Adam alaihi salam itu nenek moyang kita. Dicipta Allah dari tanah liat, dibentuk seperti manusia, ditiupkan roh, lalu terbuka mata beliau. Ini cerita di dalam surga. Terbuka mata Nabiullah Adam alaihi salam. Tengok kiri, tengok kanan, ke atas, ke bawah. Cantiknya tempat ini, indahnya tempat ini, bagusnya tempat ini, menyenangkannya tempat ini. Iya, memang bagus karena surga. Namanya juga bagus, Jannatun. Jannatun itu artinya kebun. Kan di dalam kebun itu ada tetumbuhan yang baru ditanam, yang sudah setengah besar, yang sudah besar, cantik, indah. Yang stres di rumah, berjalan-jalanlah ke kebun. Kebun sendiri kah atau kebun orang lain melintas, nikmati itu jannah, kebun. Jadi cantik, bukan sekadar cantik dan jannah. Jannatun na'im. Na'im itu nikmat, nikmat itu indah. Jadi kumpulan keindahan ada di dalam surga, Jannatun na'im. Jadi Nabiullah Adam cocok kalau beliau mengatakan cantiknya tempat ini, indahnya, cantiknya, bagusnya. Akhirnya keluarlah kata yang pertama dari mulut nenek moyang kita ini, Nabiullah Adam alaihi salam. Apa kata beliau? Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya menaruh apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada para ulama, para kiai, para tuan guru, para habaib Indonesia yang memilih kata untuk menerjemahkan alhamdulillahi rabbil alamin ini. Menurut hemat saya sangat-sangat tepat. Apa kata beliau? Bermula segala puji itu hanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sarwa sekalian alam. Sarwa sekalian alam ini bahasa tradisional, tetapi mantap. Mengapa beliau katakan bermula? Karena memang alhamdulillah itu kata yang terletak di awal kalimat. Sesuatu yang di awal kalimat tentu itu adalah pokok. Jadi anak-anak kita belajar bahasa Indonesia, itu pokok kalimat. Setiap pokok kalimat mesti ada keterangan. Kalau pokok kalimat saja ada, keterangan tidak ada, itu kalimat tidak sempurna. Jadi saya tidak tahu ini, saya dengar-dengar saja. Tadi ada rekan saya dari Universitas Lambung Mangkurat, orang-orang dan kawan-kawan di sana mengatakan itu namanya subjek. Setiap subjek mesti ada predikat, dia bilang.
Oh, saya bilang kali gitu sama. Setiap pokok kalimat mesti ada keterangan. Tetapi bahasa para kiai, para tuan guru, para habaib beda sedikit. Beliau katakan, kata pertama yang terletak di awal kalimat namanya mubtada. Kemudian setiap mubtada mesti ada khabar. Itu sama saja. Setiap pokok kalimat mesti ada keterangan. Oleh karena dia pokok kalimat, maka para kiai, para tuan guru, para habaib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia begitu cantik sekali. Apa kata beliau? Bermula. Itu jangan dianggap enteng. Saya menaruh apresiasi kepada para kiai, para tuan guru menerjemahkan pokok kalimat, subjek, mubtada itu ke dalam bahasa Indonesia. Bermula. Memang ini kata di awal kalimat. Bermula. Segala puji hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sarwa sekalian. Jadi jangan anggap enteng para kiai, para tuan guru, para habaib. Saya menaruh apresiasi yang luar biasa. Satu, dia katakan segala, bermula segala puji. Cobalah sampean renungkan kata-kata segala itu apa maksudnya. Segala, kalau segala sudah mencakup keseluruhan, tidak ada lagi yang tersisa. Kan hebat ini kata. Bermula segala, segala apanya, segala puji. Kita tanya pelan-pelan kepada kiai kita, Pak Kiai, itu alhamdulillah, sampean artikan, terjemahkan menjadi segala, itu apanya itu yang segala? Oh, itu perhatikan ada kata alif, huruf alif dan la. Sayang tidak ada papan tulis. Kalau ada, ulun tuliskan alhamdulillah alif dan la. Itu alif dan la bukan sekadar alif dan la. Ada filosofisnya. Apa itu? Al-alifu wal-la lil-istighraq. Al-istighraq artinya tenggelam. Lalu apa yang tenggelam di sini? Ya, ini di depan kita ini ada Sungai Martapura. Ambil batu, cemplungkan ke dalam sungai, dasar Sungai Martapura, sampai ke bawah. Pertanyaannya, adakah yang kelihatan lagi dari batu itu? Tidak ada. Namanya tenggelam. Tidak ada lagi sisi-sisi dari batu itu. Istighraq, tenggelam. Seperti itulah puji-puji. Habis semuanya, tenggelam seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pantas beliau menerjemahkan segala luar biasa. Itu baru kata, dua kata yang mengambilkan contoh. Sampai di sana saja sudah cukup kita mengatakan terima kasih. Terima kasih Bapak Kiai, Tuan Guru, para hadirin. Bahasa Indonesia yang pian pilihkan itu luar biasa. Kalau segala puji berarti tenggelam dong semuanya, segala pujian itu. Apa yang tersisa? Batu tidak kelihatan lagi. Kalau begitu jangan berharap puji-pujian yang datang dari lain-lain selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dari manusia, itu pujian manusia itu hanya kamu plase saja. Itu bohong saja. Ketika dia ada perlu dia puji kita, setelah selesai hilang pujian itu. Ini kalau kita mau mengkaji seperti itu, waktunya tidak cukup kalau kita bicara ini. Dua kata dan dua huruf sudah memerlukan waktu yang banyak. Saya kira ini cukup sampai di sana saja. Yang ulun maksudkan ialah ayat pertama dan kedua itu menyentil perasaan orang angkuh, tinggi hati, keras kepala, karena merasa hebat. Ingat kata Allah, kau ini berasal dari saripati tanah liat. Itu nenek moyang kamu dari tanah liat. Dia saja begitu terbuka mata mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula segala puji itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Tuhan serwa sekalian alam. Kamu jangan sombong, jangan takabur, jangan keras kepala. Entah karena apa saja, karena kekayaan, karena jabatan, karena kepintaran, karena kecerdasan, karena kealiman. Apakah ada orang alim sombong? Mungkin saja ada, kan manusia. Mengapa dia bisa kecilkan orang lain? Ah, kecilkan. Ah, ini baru netas dan telur. Mungkin saja ada siapa yang tahu. Begitu. Baca surah Al-Alaq. Kamu semua siapa saja berasal dari sari pati tanahnya. Jadi menjadi manusia. Janganlah sombong dan takabur. Manusia tidak lebih dari sari pati tanahnya. Ini sentilan. Baca sendiri, kemudian simpulkan sendiri. Dia pasti akan sadar. Seperti itu. Selesai satu. Jadi ini tiga potong ayat saja. Belum sampaikan setelah itu, sampai waktu isyraq kita sholat. Sholat isyraq. Itu surah Al-Alaq. Ini pasti disampaikan oleh penceramah ketika peringatan nuzulul Qur'an. Karena memang lima potong ayat inilah untuk pertama kali Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya ambil dua potong ayat, itu pun tidak sempurna penjelasannya karena bicara Al-Qur'an tidak pernah habis-habis. Terus Bapak Imam, kalau hari Jumat dianjurkan oleh Rasulullah, jadi bukan siapa-siapa, Rasulullah yang menganjurkan, baca salah satu dari rakaat yang dua rakaat itu, kau baca surah Al-A'la. Subbih isma rabbikal a'la. Jadi di mana-mana ulun dan sampean dengarkan itu kalau hari Jumat. Itu yang dibaca Bapak Imam salah satunya. Nanti beliau pilih surah yang lain. Ini ada apa? Suruh anjuran Rasulullah baca surah Al-A'la itu. Maksudnya apa ya Rasulullah? Di dalamnya ada sentilan untuk kau fikirkan bersama-sama. Setiap Jumat dibacakan, disentil, fikirkan, simpulkan sendiri. Jangan kau sombong dan takabur menjadi manusia. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil dua potong ayat. Sedikit-sedikit saja. Ayat keempat dan kelima. Walladzi akhrajal mar'a فجعله غثاء أحوى. Jadi nanti ulun dan sampean kalau hari Jumat pas beliau membaca itu diingat-ingat. Inilah perintah suruhan Rasulullah. Baca hey Bapak Imam surah Al-A'la 4 dan 5 hadirin supaya memikirkannya. Apa itu? Wallazi akhrajal mar'a. Dialah Tuhan Allah yang menumbuhkan rumput-rumput hijau. Tadi yang pertama dia bicara tanah liat. Ulum dan sampean selesai ceramah ini, selesai peribadatan, tinggalkan Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin, lihat ke bawah. Apa yang kita injak itu? Tanah liat. Inilah asal. Jadi ceramah ini tidak mengawang-awang. Melekat pada diri kita, familiar. Apa itu? Tanah liat. Jangan sombong dan jangan takabur. Manusia tidak lebih dari seonggok tanah liat. Kalau yang ini, lain lagi. Kata Allah, dialah Tuhan Allah yang telah menumbuhkan rumput-rumput hijau. Sama saja. Kita keluar dari Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin. Kita lihat, ada rumput-rumput hijau. Rumput hijau itu kan ada teman-temannya. Ada bunga-bunga cantik. Nanti ada temannya lagi. Ada pohon-pohon yang rindang, bagus. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan itu? Kembali kepada Al-A'la. Surah Al-A'la ayat keempat. Walladhi akhrajal mar'a. Dialah Tuhan Allah yang telah
menciptakan dan menumbuhkan rumput-rumput hijau. Pertanyaannya, apanya ini rumput hijau? Sudah saya katakan sentilan untuk kita semua, terutama yang keras kepala, yang keras hati, yang aneh, ngomong sendiri aja di dalam hatinya, hebatnya aku ini, bagusnya jabatanku ini, banyaknya ilmuku ini, alimnya aku ini, yang lain kecil, kecil, kecil. Baca dan dengarkan apa yang disampaikan Bapak Imam. Kemudian keluar dari sembilan buah tadi, lihat rumput hijau, inilah saya. Iya, kalau rumput hijau saja, cantik, bagus. Nanti kan rumput hijau itu ada yang mahal, ada yang setengah mahal. Nanti bunga-bunga dimasukkan ke dalam pot, dijual, mahal sekali. Itu tergantung jenisnya, cantik, indah. Iya, cantik, indah, bagus, mahal. Selagi dia menjadi rumput yang hijau. Tapi jangan lupa ayat kelima, sambungannya. Faja'alahu, faja'alahu ghusaan ahwa, fa maka. Tapi untuk konteks ini, fa itu artinya lalu, atau kemudian, atau setelah itu, atau lantas. Hijau, ya, lantas kata Allah. Lalu, kemudian, setelah itu, aku jadikan rumput hijau ini ghusaan. Apa itu ghusaan? Layu dengan warna kuning. Mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita ini rumput hijau lama-lama layu. Warnanya pun kuning. Suka tidak suka, pasti seperti ini. Inilah sembilan Al-Quran. Jadi kalau kita ketemu rumput, bunga-bunga, kembang-kembang, pertama dipandang itu indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai yang indah. Tapi jangan lupa juga, inilah diri saya. Rumput hijau iya, gagah, perkasa, masih tegak lurus. Cantik yang perempuan, tampan yang lelaki, berjaya lelaki perempuan, kaya yang lelaki perempuan, hebat lelaki perempuan. Tunggu, ghusaan. Nanti kau akan aku jadikan rumput kuning yang mulai layu. Mending kalau kuning layu, yang ujungnya ini yang menakutkan. Faja'alahu ghusaan ahwa, ahwa, hitam pekat, ulun dan sampian. Setelah hijau, lalu kuning layu, tunggu saatnya nanti menjadi hitam pekat, tua bangka, kurus, keriput. Tidak ada lagi yang menarik pada diri kita. Kalau rumput hijau kan mahal, kembang-kembang itu banyak di pinggir jalan dijual, mahal tergantung jenisnya. Kalau sudah kuning layu, apalagi sudah hitam pekat, jangankan dijual, dikasihkan saja orang tak mau. Jadi janganlah sombong dan terkabur. Ulun dan sampian ini tidak lebih daripada rumput-rumput hijau, kuning, layu, kemudian hitam, tidak menarik. Kalau seperti itu, saya kira tidak mungkin lagi orang merasa keras kepala. Inilah sentilan, inilah yang disebut dengan al-uslub Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran untuk yang spesial, keras hati, keras kepala, gengsinya tinggi, merasa hebat, mengecilkan orang lain, tak mau dikritik, tidak mau diberi masukan, tidak mau mendengar tausiah. Itu ada cara Al-Quran sendiri. 6.660 potong ayat, banyak sekali gaya yang sampaikan. Pagi ini sentilan itu dua ulun sampaikan, dan ulun sampai kepada yang terakhir. Yang terakhir masih familiar dengan kita. Malam Jumat itu kan di kampung ulun dan kampung sampean itu ada perkumpulan Yasin dan Salawat. Menurut saya ini luar biasa. Perkumpulan malam Jumat mingguan luar biasa, yang datang bermacam-macam, mulai orang yang rendahan,
Allah sampai kepada yang ada yang punya jabatan, yang pintar, yang cerdas, yang pakar, yang alim, kumpul semua di sana. Anda lihat, yang merasa hebat, yang merasa tinggi hati, yang merasa cerdas, pintar, alim, pakar, dia tak mau datang ke sana. Lihat saja itu anggotanya. Kita orang biasa-biasa saja. Luar biasa. Mengapa kau angkuh dan sombong? Apa yang disombongkan? Kan tanah liat saja. Rumput bergoyang, kata Ebit Gade. Mending kalau bergoyang. Kalau sudah kuning, apanya yang bergoyang lagi? Hitam pekat, habis semuanya. Begitu. Jadi hadirin, itu kegiatan malam Jumat. Itu kegiatan orang kampung. Hadir. Kalau merasa memang tanah liat, hadir ke sana. Jangan sombong dan jangan angkuh. Kita lihat apa yang dibaca malam Jumat. Kegiatan yang sangat sederhana. Ganti-ganti rumah, subhanallah. Begitu. Ada yang ya sederhana rumahnya. Itu. Ada yang bagus, ada yang seperti istana. Ganti-ganti. Supaya menetralkan perasaan kita ini, hati-hati. Ulun hanya ingin melihat apa yang kita baca. Di antaranya ialah surah Yasin. Yasin itu adalah surah yang ke-36 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Mungkin ada yang bertanya, kalau sudah tahu tidak apa-apa, kalau yang tidak tahu, dia tidak tahu, ya kita ungkap saja. Juz'un, lalu masuk ke dalam kosa kata bahasa Indonesia, menjadi juz. Aslinya juz'un, artinya bagian. Jadi 30 juz Al-Quran itu berarti 30 bagian. Gitu aja. 114 surah. Suratun sin, bukan sah. Kalau surah itu artinya foto, gambar. Suratun, surah, masuk ke dalam bahasa Indonesia. Tampak tak ada perubahan. Masuk ke dalam kosa kata bahasa Indonesia, tetap saja beliau katakan surah. Surah apa? Surah Yasin. Pertanyaannya, maksudnya apa itu surah? Kira-kira saja ini. Mohon maaf kepada para ulama kalau keliru dibetulkan. Kalau juz itu bagian 30 juz, suratun itu artinya tema besar. Jadi ada 114 tema besar. Terus kalau ayat gimana? 6666 ayat. Ada juga yang mengatakan kurang dari itu, tergantung dari mana dia start untuk menghitungnya. Jangan diperguncingkan itu lagi. Yang penting ayat itu dalam konteks Al-Quran, dalam struktur ini, apa maksudnya? Maksudnya ialah sub-sub tema kecil. Bayangkan 6.600 sekian sub-sub tema kecil. Pagi hari ini ulun sampaikan sub yang terkait dengan bagaimana caranya menghadapi orang yang keras hati, Al-Quran turun dengan gaya sendiri. Jadi surah Yasin itu artinya satu dari 114 tema besar. Jadi ini banyak sekali ayatnya. Kita baca bersama-sama ustaz yang memimpin. Harapan ulun kepada sampean semua, usikum wa nafsi bitaqwallah. Baca perlahan saja. Terlalu cepat membaca itu nanti terlewat. Apa yang terlewat? Maknanya, filosofisnya, penghayatan kita lewat. Saya juga bertanya, kenapa kau harus cepat-cepat? Berzikir kenapa harus cepat-cepat? Enggak, pelan saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa ayat dibaca pelan, oh ternyata luar biasa. Baik, dari sekian banyak surah Yasin, kita ambil ayat ke-39. Ibu-ibu, ini ceramah menjelang berakhir. Supaya gampang nanti pulang ke rumah menghitungnya, ayat 39, 40 kurang 1, gitu aja. Buka ayat 40 kurang 1. Ini untuk sentilan yang berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu
منازل منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Sebuah ayat saja kita ambil. Kalau dibaca terlalu cepat, lewat tak? Apa isinya? Tidak tahu. Penghayatannya apa lagi? Memang terlalu cepat. Pelan-pelan sajalah. Wal-qamara wa dan al-qamara bulan purnama. Ini kan 13 ini hari ini. 13 Ramadhan 1436 Hijriah, 38 Hijriah. Nanti malam ke-14 Al-Qamar. Itu yang saya katakan, semuanya familiar dengan kita. Tanah lihat ke bawah, ini asal kita. Rumput hijau banyak di sekitar kita, di hadapan rumah kita. Terus Wal-Qamara, bulan purnama. Nanti malam itu ada Al-Qamar, bulan purnama. Purnama Kasidi. Seperti itu. Ini bukan sekedar bulan purnama, ini sentilan untuk kita semuanya. Apanya? Ulun dan sadar dimohon nanti malam tengok ke atas bulan purnama terang benderang malam ke-14. Apa itu? Qadarnahu, telah kami kadarkan akan dia. Itu kan para kiai kalau sudah ada akan itu menunjukkan kepada objek sasaran. Jadi itu bulan purnama telah kami kadarkan, telah kami tetapkan, telah kami putuskan akan dia. Dia siapa? Bulan purnama. Ya Allah, apanya yang engkau telah kadarkan, apanya yang telah engkau putuskan, dan apa yang telah engkau tetapkan akan bulan purnama yang nanti malam kita akan tengok ke atas. Oh, kata Allah, satu kata saja. Manasik wal-qamara qaddarnahu manasik. Manasil artinya tahapan pertama awal Ramadan. Itu kan bulan Sabit. Bulan Sabit ujar kita di Banjar bulan Sairis. Bulan Sairis tak tampak, kan begitu. Kalau dia tampak nanti malam kedua, malam ketiga, itu cahayanya juga sedikit. Mengapa sedikit? Itu adalah tahap pertama. Jangan ambisius seperti itu. Terus malam berikutnya mulai agak besar, itu bulan Sabit. Tapi kata Allah, tahap kedua nanti malam tengok ke atas. Ini tahapan kedua. Apanya itu? Puncak bulan Al-Qamar, bulan purnama, bulan 14, cerah, cemerlang, semua terang benderang, di mana-mana terang benderang. Kenapa? 14 itu puncak. Tetapi malam ke-15 tengok lagi, 16 sudah mulai turun itu cahaya, mulai redup. Akhirnya kata surah Yasin ayat ke-39, hatta wal qamara qaddarnahu manazila. Hatta itu artinya sehingga. Jadi dari tahapan pertama bulan Sabit naik ke puncak purnama, lama-lama turun, hatta sehingga. Ini bahasa Al-Quran luar biasa. Dia bertata krama seperti itu. Hatta sehingga. Ya Allah, sehingga apanya itu bulan purnama? Hatta ada. Ada artinya kembali. Makanya nanti kalau kita panjang umur, kita ketemu dengan kembali ini. Apa? Ain. Dari kata ada, Aid, kembali kita kepada kesucian, kepada fitrah. Mengapa? Bulan puasa kita isi seperti ini, bayangkan. Sebulan pun Aid, kembali. Dari kata ada, hatta sehingga kembali. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus kembali. Pertanyaannya, kembali kemana? Oh, inilah sentilan untuk kita semua. Ada kal'urjunil qadimi wal'qamara qaddarnahu manasila hatta ada kal'urjunil qadim. Ha itu bagaikan itu seperti, kan begitu.
bagaikan apa? Al-urjunil qadim, bagaikan tandan pisang yang melengkung. Kita bilangkan tundun, tundun tandan pisang, melengkung. Ini yang saya katakan tadi, semua familiar dengan kita. Cobalah nanti pagi ini kita jalan-jalan ke pasar mana, ke pasar Kuripanta atau pasar Patu Juta atau pasar dekat rumah Pianda. Lihat itu, pack up, membawa pisang. Dari mana? Mungkin dari tanah laut, dari mana-mana. Diturunkan ke pasar. Kan yang diturunkan itu bukan sisir demi sisir, tandan demi tandan. Lihat, satu saja. Satu tandan pisang menurun, diturunkan ke tanah. Lihat itu. Gagah perkasa tandannya. Warnanya apa? Hijau. Hebat. Terus bagaimana keadaannya? Gemuk, padat, angkuh dia, hebat dia, tegak lurus pula. Tegak lurus, hijau, kemudian padat, gemuk, kemudian hebat. Kemudian ada sisir-sisirnya. Ambil sisir pertama, sisir kedua, sisir ketiga, sampai terakhir, lihat, dia sendirian. Dilempar kemana itu oleh penjualnya? Dilempar ke bak sampah. Jangan selesai di bak sampah. Dua hari kemudian tengok itu, tandan pisang yang tadinya tegak lurus, hijau, padat, hebat, gagah. Dua, tiga hari kemudian mulai kuning dia punya warna. Mau tidak mau, suka tidak suka, kuning. Itu yang dikatakan tadi pada surah Al-A'la. Itu yang dikatakan pada surah Al-A'la. Hijau kuning, lihat kuning. Mending kalau kuning. 4 hari, 5 hari, 6 hari, lama-lama kurus. Itu tandan pisang tadi kurus. Ya kalau kurus, keriput. Kurus, keriput. Warnanya tidak hijau lagi, tidak kuning lagi, sudah mulai coklat. Lama-lama kurus, kering, keriput, hitam, dan melengkung. Inilah surah Yasin ayat 39. Hatta ada kalau urjunil qadim. Hei, kau yang hebat, merasa hebat, mau tidak mau pasti sampai kepada tahapan bagaikan bagaikan tandan pisang yang melengkung. Pulun dan sampean, tunggu saatnya, pasti melengkung. Jadi jangan sombong dan jangan takabur menjadi manusia. Pulun dan sampean tidak lebih dari tandan pisang yang melengkung. Sekian saja ceramah dari ulun pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kita berdoa bersama. Ila hadrati nabiyyina wa habibina Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatiha. رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والزوار والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تقضي حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة وأن تيسر لنا أمورها كلها وأن تيسر لنا أمورنا كلها وأن ترزقنا كمال الإخلاص في العمل والعبادة وفعل الخيرات وأن ترزقنا صحة وعافية وبركة وهداية وتوفيقا وأن ترزقنا رزقا حلالا طيبا جديدا كثيرا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه فإنك يا الله خير الرازقين فإنك يا الله خير الرازقين فإنك يا الله خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم المنافقين واهدنا ونجنا من القوم الكافرين واهدنا ونجنا من القوم الفاسقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه